Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Berjumpa lagi bersama saya Mirat Nahar di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 30 April 2023. Serangkaian informasi menarik akan kami hadirkan dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, saat ini saya telah berada di salah satu tempat wisata di Kota Banjarmasin, yaitu Siring Menara Pandang, dan suasananya terlihat masih ramai pemirsa pasca Idul Fitri 1444 Hijriah maksud kami, dan di mana situasi saat ini memang sangat begitu ramai dan juga membuat anak-anak menikmati liburan mereka di edisi hari ini pemirsa. Dan kami akan hadirkan informasi dari berita di mana 4 unit mobil, 2 di antaranya ludes dilalap si jago merah saat terparkir di salah satu objek wisata di Kota Banjarbaru. Yang mana musibah kebakaran ini pemirsa diduga lantaran cuaca yang sangat panas sehingga memantulkan cahaya panas ke aksesoris yang mudah terbakar yang terletak di atas dashboard salah satu mobil yang terbakar. Inilah informasinya untuk Anda. Waterbak, mobil dua buah terbakar, makasih sih Pak. Apa sih anunya? Allah Akbar. Inilah suasana video amatir merekam saat terbakarnya 4 unit mobil, 2 diantaranya ludes dilalap si jago merah saat terparkir di salah satu objek wisata di Kota Banjarbaru. Diduga musibah kebakaran ini lantaran cuaca yang sangat panas sehingga memantulkan cahaya panas ke aksesoris yang mudah terbakar dan terletak di atas dashboard salah satu dari mobil yang terbakar. Menurut salah seorang pemilik mobil terbakar Muhammad Farial, dengan cuaca sangat panas membuat si jago merah begitu cepat berkobar walaupun sebelumnya sempat dilakukan pemadaman dengan alat pemadam ringan atau APAR. Dari dashboard TKP-nya. Apa yang ada bang di atas dashboard itu bang? Bulu-bulu variasi itu. Oh, kemungkinan kena panas si matahari nih bang. Panas matahari padahal jendela udah dibuka semua. Ini apa bang, mobil apa nih bang? Honda Brio. Warna merah. Berarti tadi pian tadi pasti dalam lah. Di dalam sama anak-anak. Lalu diberitahukan. Diberitahukan pengumuman Brio plat KH sekian. Sebelah itu enggak ada SIM card. Dilihat mobilnya. Langsung kita kejar ke sini. Berarti pertama tadi muncul cuma satu ini aja bang lah. Cuma satu ini. Lalu Pas mau minta apar, apernya kosong. Ada tiga cuman isinya sekali pencet habis. Gak bisa lagi kita nyelamatkan. Oh, berarti kan sempat pakai apar. Sempat pakai apar cuman tiga. Tapi sebelah sudah kena, Bang. Sebelah belum kena. Belum kena. Udah ada pemadamnya, susah. Oh, tapi pakai apar sudah sempatlah. Sempat pakai apar tiga, cuman aparnya isinya sedikit. Sekali pencet habis. Habis. Sebelah belum kena padahal. Sebelah belum kena. Pas kena nyaring ya, Bang. Anginnya ke sana, pencet. Oh, anginnya arah sana. Gak ada sempat lagi ya kalau mau geser. Tapi untuk yang luka-luka udah ini, Bang lah. Alhamdulillah, Bang lah. Selamat semua. Jadi untuk mobil aja nih, Bang lah. Mobil aja unit gue. Pas lagi berliburan atau apa nih, Bang? Liburan. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun kejadian ini dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Polres Banjarbaru. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Wali Kota Banjarmasin meminta jajarannya untuk meningkatkan etos kerja pasca cuti dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal itu disampaikan beliau saat apel dan silaturahmi hari pertama masuk kerja di halaman Balai Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar apel pagi dipimpin Wali Kota Ibnu Sina dan dihadiri pimpinan SKPD beserta jajaran sekaligus halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah di halaman Balai Kota Jalan RE Marta Dinata, Rabu 26 April 2023. Ibnu bersyukur jajarannya di hari pertama aktif kembali setelah libur panjang cuti bersama dan diberikan kesehatan serta semua melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ia pun berharap para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin setelah melaksanakan cuti lebaran agar lebih semangat dalam melaksanakan tugas kepemerintahan, jangan sampai terbawa suasana libur sehingga motivasi kerja menjadi menurun. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bagi yang melaksanakan dan kemudian kita berlebaran,
kemudian bersilaturahim, bermaaf-maafan, kembali kepada fitrah kesucian kita, maka seharusnya semangat, spirit, motivasi dalam bekerja itu harus meningkat. Jangan sampai kendor. Jangan logika terbalik karena keasikan libur, ya. Kemudian santai-santai beberapa hari ini, lalu kemudian terbawa-bawa sehingga motivasi bekerjanya menjadi menurun. Di kesempatan itu, Ibnu berpesan kepada Sekda agar memastikan kehadiran seluruh jajaran ASN pada hari pertama kerja, agar tidak mengambil cuti dan semua hadir di hari pertama di seluruh institusi, di seluruh SKPD, di lingkungan Pemko Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, masih terkait pasca libur dan cuti Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, di mana tingkat kehadiran aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel mencapai 95%. Hal itu disampaikan Sekretariat Dewan Kalsel usai apel hari pertama masuk kerja. Pasca libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, tingkat kehadiran aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan mencapai 95%. Hal itu diketahui usai kegiatan apel bersama yang dipimpin langsung Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini di halaman kantor DPRD Kalsel Rabu pagi 26 April 2023. Pada para ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan untuk tetap menjaga semangat kerja dalam melayani masyarakat. Setelah Idul Fitri hari pertama masuk, setelah kita cuti bersama, kami melaksanakan apel pagi di sekitar DPRD. Jadi bagaimana kita ketahui bahwa apel pagi dihadiri oleh hampir 95% daripada karyawan yang kami telah melaksanakan memimpin apel pagi tadi. Setelah apel bersama, acara dilanjutkan dengan kegiatan silaturahmi yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan DPRD Kalsel. Selain apel bersama, pihak Sekretariat DPRD Kalsel juga langsung start memfasilitasi para wakil rakyat yang menggelar sejumlah agenda rapat mulai dari Komisi 1 hingga Komisi 4. Muhail, Banjar TV. Ya, informasi berikutnya pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak tahun 2022 lalu terus fokus melakukan perbaikan jalan komplek perumahan. Dari target 120 km sudah dapat tertangani sepanjang 22 km. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, Chandra Iryandi Wijaya, menegaskan perbaikan jalan komplek perumahan dengan target 120 km dimulai sejak tahun 2022. Pada APBD perubahan tahun 2022 sudah dapat tertangani sepanjang 22 km. Menurutnya, pelaksanaan penanganan jalan lingkungan komplek perumahan dilanjutkan pada APBD murni tahun 2023 dengan target sepanjang 40 km. Dan di APBD perubahan tahun 2023 nanti akan ditambah lagi anggarannya, dan di APBD murni pada tahun 2024 hingga bisa tuntas sesuai target sepanjang 120 km. Dapat tertangani dari 120 yang sudah diserahkan ini di perubahan 2022 tadi dengan target penanganan yang sudah tercapai 22 km. Dan di murni 2023 ini sekitar 40 km sehingga insyaallah 62 km dapat tertangani dari 120 km sampai perumahan yang sudah diserahkan tadi. Target kita adalah di tahun 2023 ini nanti kita akan usulkan lagi penambahan anggaran di perubahan, kemudian dapat kita selesaikan di murni 2024 sehingga dalam 4 dekade ini dari seluruh pasum yang sudah diserahkan ini dapat tertangani oleh Kabupaten Masin. Jadi mulai di perubahan 2022 itu 22 km, di murni 2023 40 km, kemudian
kita rencanakan lagi di perubahan 2023 ini kalau misalnya ada tambahan itu sekitar 20 meter, terukur lagi di murni 2024 kami kita selesai di 2024 sehingga seluruh palsum yang sudah diserahkan di Pemko Banjarmasin dapat tertangani seluruh. Diungkapkannya, Pemko Banjarmasin dalam program perbaikan kawasan perumahan untuk fasilitas jalan lingkungan melalui SK nomor 391 tahun 2022, terdata ada 384 komplek perumahan di Kota Banjarmasin dengan jumlah panjang jalan 370 km. Diakuinya fasilitas umum yang sudah diserahkan ke pemerintah kota termasuk jalan lingkungan jumlahnya 110 komplek perumahan dengan panjang jalan 120 km. Murtasiah, Banjar TV. Ya pemirsa, sementara itu DPRD Kota Banjarmasin melalui Komisi 3 meminta pembangunan jalan untuk komplek perumahan yang dilakukan pemerintah kota setempat harus dibarengi dengan pembuatan drainase. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin Aprizaldi meminta setiap pembangunan jalan di komplek perumahan yang dilakukan pemerintah kota setempat disertai juga dengan fasilitas selokan atau drainase. Menurutnya target pemerintah kota membangun dan memperbaiki jalan komplek perumahan di kota ini hingga mencapai 120 km sangat didukung. Namun program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kota ini harus bersinergi atau berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga tidak hanya berfokus pada jalan tapi juga drainase. Kami berharap Perkim itu nanti berkolaborasi, berkomunikasi, berkoordinasi dengan PUPR. Jadi pembangunan jalan ke depannya itu harus disertai drainase. Kita jangan terfokus hanya mengejar kuantitas jumlah jalan yang dikerjakan, tapi kita disertai dengan saluran drainasenya. Makanya kami tadi menegaskan kepada Perkim untuk selanjutnya itu harus berkoordinasi dengan PUPR. Jadi salah satu syarat untuk bisa dibikinnya jalan nanti adalah drainase. Jadi begitu tidak ada drainase, ya kami di anggaran juga tidak akan menyepakati untuk diusulkan pembangunan jalan. Jadi umpamanya Perkim ingin membangun jalan 200 meter. Nah, yang kita tanyakan dulu apakah sudah berkoordinasi dengan PUPR. Karena koordinasinya apa, PUPR juga harus menyiapkan anggaran untuk pembikinan drainase. Jadi kawin. Ya, sejalan. Jadi 100 meter untuk drainase, 100 meter untuk jalan. Nah ini kita kecurkan dua-duanya. Tapi kalau kita memenuhi itu mungkin akan menjadi catatan kami. Bisa saja kami tolak. Sebagai mitra kedua instansi tersebut, Komisi 3 menekankan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi yang baik antar dua instansi itu sehingga pembangunan infrastruktur jalan, drainase, dan jembatan terlaksana sesuai ketentuan. Rizna, Banjar TV. Ya pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan Pemko Banjarmasin entaskan kawasan kubu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.